Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi para perajin kue kering di Jombang, Jawa Timur. Dibanding hari biasa, pesanan paket kue lebaran meningkat hingga 100%. Ya, sebagian besar konsumen adalah TKI yang bekerja di Hong Kong, Korea, Malaysia, Taiwan, hingga Kuwait yang hendak mengirim kue ke kampung halaman. Seperti inilah paket kue lebaran rumahan milik Rosidah, warga Jombang, Jawa Timur. Kue dengan berbagai macam varian, mulai dari tokoh kartun hingga buah-buahan, setiap hari ramai dipesan. Proses produksinya sederhana. Bahan baku berupa gula, mentega, telur, dan tepung hingga pewarna diaduk menjadi satu. Kue kemudian dibentuk sesuai karakter yang diinginkan. Pesanan sudah dibuka secara online sejak 2 bulan sebelum Ramadan. Sebagian besar pemesan merupakan TKI di luar negeri seperti yang bekerja di Hong Kong, Korea, Malaysia, Taiwan, hingga Kuwait. Mereka sengaja memesan paket kue lebaran untuk keluarga di kampung halaman, seperti di Malang hingga ke Yogyakarta. Pemesanannya sangat bagus dari banyak kalangan, terutama customer saya itu customer dari kawan-kawan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, misalnya Hong Kong, Taiwan, Korea, Singapura, Malaysia, Brunei. Ada juga yang dari Kuwait. Harga yang terjangkau membuat permintaan paket kue lebaran ini meningkat hingga 100%. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.